Jun saya di sini. Dan kali ini kita akan bermain CGPT Toilet versus Kameramen. Ya. Anyway, tadi aku udah record sebentar ini game hampir 5 menit malah ketekan. Taulah ketekan apa? Ketekan restart atau apa atau rusak itu nyari kotanya. Ya udahlah. Aku tadi beli ini Titan TV, Big TV Man. Nah, Big TV Man ini ya seperti di filmnya lah ya, Big TV Man. Ngapain? Big TV Man seperti di filmnya yang ngasih center sama ngasih itu. Ya sinar sama ngasih di teleportasi, dia bisa teleportasi seperti di filmnya. Oh, G-Man coy. G-Man-nya nggak kelihatan sih di sini tuh. Kalian lihat nggak G-Man-nya? Aku sih nggak lihat sih, tapi aku cuma lihat flash-nya. Ini loh G-Man. Nah, G-Man ini. Oh ya, cara ngelawan G-Man di sini tuh kalian harus naik di atasnya. Kalau nggak naik di atasnya, kalian nggak bisa itu. Bentar. Aku agak bingung sumpah guys, karena nggak bisa lihat itu. Nice, ini di itu tentara CGPT Toilet, entah namanya apa. Ini G-Man, G-Man-nya warna hitam, kenapa hitam aku nggak tahu. Tapi gampang di lawan. Woi, aku di atas coy. Kalian lihat nggak? Nah, biar kelihatan. Nah, gitulah ya. Dan enaknya TV Man ini dia nggak bisa kelawan sama itu CGPT Toilet yang di bawah. Enaknya itu dia nggak kena damage kayak di darah ini. Darahku kan cuman sedikit, aku bisa ngelawan G-Man, ngelawan itu bocil-bocilnya. Harusnya kalian lihat lah ya, aku tadi ngelawan G-Man walaupun malam timelinenya ini ya kayak gitu. Ntar aku tunjukin yang kameramen kecilnya gimana. Nah, aku tadi beli ya, review sebentar, malah rekordannya hilang. Kameramen kecilnya itu segini kecilnya, nggak punya mobil, nggak punya itu kemampuan apapun, cuman dapetin plunger ya kecil. Sambil dia bisa kena damage sama ini yang kecil-kecil ini. Aku dapetin ini Big TV Man itu dari farming sebentar, karena aku dapet thumbnailnya itu juga karena mencoba main ini sedikit, mencoba dan nemu satu orang yang pakai Titan TV Man. Nah, Titan TV Man ini dibayar ya, termasuk bayar pakai Robux. Jadi itu, jadi aku farming sebentar buat dapetin Big TV Man. Pas aku main di random server, aku nemu Titan TV Man, jadi aku screenshot buat thumbnail mungkin biar bagus. Besar loh guys Titan TV Man ya, kalau nggak salah. Ada itu dong, apa namanya, kalian enggak ada speaker yang jalan. Oh ya, Big TV Man ini dia bisa teleportasi. Nah, sekarang udah siang, harusnya kita bisa lihat lah ya. Nah, gini bentuknya Big TV Man di game CGPT Toilet versus Speakerman, ya gitulah ya. Di sini kita review sebentar karena udah siang. Di atasnya ada DVD, di sebelahnya kayak ada tas atau apa itu, antena mungkin ya. Antena di sebelahnya ada TV, 4 TV kiri sama kanannya.
itu apa itu? God TV Man ya, mungkin itu namanya. Aku juga nggak tahu. Ya aku review sebentar aja. Tadi kalian juga lihat kan, apa namanya, kameramen itu sekecil apa. Nah aku nggak beli sih yang itu. Big kameramen sama big speakerman, karena nggak ada efeknya. Punya senjata, yang punya senjata itu yang itu scientist speakerman. Nah scientist speakerman dia itu punya, dia punya itu, dia punya senjata yaitu sebelahku itu yang bawah kecil. Aku mau naik nggak bisa ini sumpah. Woi, ini jalannya lambat sumpah. Itu Big TV Man ini. Oh, scientist biker, scientist. Itunya jalan ke bawah. Oh ya, di sini itu kalian kalau mau ngelawan apa namanya ini? Ngelawan itu toiletnya. Kalian hanya bisa ngeflash. Ya kalian ngeflash. Ngeflash itu apa? Ngeflash itu kayak tarik tuas yang di atas speak, yang di atas toilet itu. Ya di atas toilet itulah. Nah kayak gini. Kalau kalian sudah bisa ngeflash, nah si dia ini akan hilang kayak gini. Sekarang kita gantiin dia kayak gitulah. Jadi kalau kalian mau cara apa namanya mau main ini bisa di deskripsi, aku taruh linknya. Dan kak aku kasih tip, sedikit tips. Nah kalau main ini mending cari server yang sepi buat kalau kalian mau jadi ini Big TV Man. Itu aja sih kalau mau. Dan kalau mau jadi ini, jadi skibidi toilet ini juga ada yang skibidi bathtub, ya itulah namanya, susah dibaca. Purchase-nya pakai 1000 toilet itu gimana ya, kayak gitulah. Oh yang namanya yang hitam itu namanya Big Mac, Big Mas toilet cuy. Lumayan mahal daripada yang ku beli, yang ku pakai sekarang, yaitu Titan TV Man. Titan itu Big TV Man ya. Big TV Man ini termasuk murah, 200 toilet. Ini toilet di sini itu sebagai mata uang di game kali ini ya, gitulah. Lumayan seru sih, walaupun nggak sebagus pakai itu, nggak sebagus pakai Titan TV Man yang ini. Nah aku lihat orang pakai ini, dia bayarnya itu 439 robux, bisa dibilang 440 robux. Yang Titan Speaker Man itu 320 robux. Yang Titan kameramen itu 380 robux. Pas aku mau main ini, si pembuat video skibidi toilet dia baru upload. Nah baru upload ada Titan itu guys, Titan apa itu namanya, Titan kameramen. Sangar cuy, kayak dia tuh kayak udah di upgrade gitu loh, jadi sangar. Nah aku suka sama itunya, Titan kameramen, entah kenapa. Daripada Titan TV Man, Titan TV Man ya kayak gitu-gitu doang, cuma ngasih laser. Walaupun lumayan sih daripada Titan Speakerman, ya karena juga Titan Speakerman itu jadi musuh.
jadi aku nggak kurang suka. Kayak ini titan lagi. Itu toilet tentara apa namanya, entahlah, kita lihat nanti. Nah, kita naik. Oh ya, yang hitam tadi itu bukan G-Man ya, tapi itu Big Mess, segi-segi mess toilet. Ya itulah namanya. Ini game itu juga fanmade juga. Masuk fanmade game. Tapi lumayan lah, segi game lumayan bagus. Ya kita review dalam game, mapnya juga lebar dan karakternya lumayan bagus. Kita udah dapetin 50-an toilet. Oke. Kita nggak pakai skillnya dari tadi. Oke. Skillnya ini bukan kayak di itu ya, di filmnya. Tapi dia itu kayak nge-stun. Woi, ada yang pakai juga. Yang namanya YPW. Dia teleportasi. Ya udahlah. Oh, teleportasi di sana. Seberapa jauh sih teleportasinya? Mungkin dari tempatku ini sampai situ. Sampai sini loh. Bentar. Sampai toilet yang di depanku ini loh. Mungkin. Coba. Oh iya, bisa. Sampai. Mati aku. No, mati. Itulah. Mungkin sekian aja dari saya. Dariku. Ya, aku lumayan suka ini game. Hampir sempurna bisa dibilang. Ya, kalau kalian mau nyoba silakan, atau kalian mau nyoba jadi ini guys. Skibidi toilet betap. Lumayan bagus loh. Dia baru update game-nya kemarin. Jadi lumayan bagus. Ya, kalau kalian mau nyoba silakan. Seperti biasa link di deskripsi. Ya, ngisik aja. Maaf kalau ada kata-kata yang split gitu. Terima kasih. Dah.